Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di video kali ini saya akan membagikan cara atau tips untuk mengcrop foto tanpa harus mendownload aplikasi di Play Store ya teman-teman. Cara yang sangat mudah. Kadang kita kesusahan dalam mengedit atau mengcrop foto, entah itu untuk thumbnail dan edit foto lainnya ya. Seperti contoh video ini. Ya ampun, dari tadi belum beres-beres ngeditnya. Teman-teman, tanpa harus berlama-lama, ayo kita lihat saja cara dan tutorialnya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama kita masuk ke Google. Lalu masuk ke remove BG ya teman-teman. Oke, kita klik remove BG nya teman-teman. Kita klik upload image nya upload gambarnya, jelajahi, cari foto yang kita ingin crop. Contoh ini Sun Gokong nih. Coba nih, kita upload dan hasilnya seperti apa. Ini dia, tinggal kita download ya teman-teman. Kita download, masuk ke galeri kita. Nah, hasilnya seperti ini. Oke, hasilnya seperti ini teman-teman ya. Cukup mudah kan nge-cropnya. Tidak harus sedikit-sedikit kita hapus. Oke. Nah, kita coba buat thumbnail-nya nih. Thumbnail atau edit gambar. Oke. Kita cari background-nya nih. Saya pilih yang ini saja. Terserah ya kawan-kawan, pilih yang mana saja. Saya pilih yang ini. Oke, klik image, user gallery. Kita masukkan foto kota Serang ini sebagai contoh. Oke, kita tarik full. Kita masukkan foto Sun Gokong ya tadi yang kita crop. Oke, ini hasilnya teman-teman. Sangat mudah kan teman-teman. Semoga ini bisa dicontohkan dan dipraktekkan atau diaplikasikan di rumah ya teman-teman. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga videonya bermanfaat ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.